tengah pihak ni dia menyalahgunakan BBMS sehingga menggadaikan prinsip dan kadang-kadang sehingga melawan arahan daripada pimpinan sendiri ataupun melibatkan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak minta ustaz supaya boleh teranglah sedikit. Apakah yang dimaksudkan dengan sebenar-benar BBMS tu? Wallahu a'lam. Secara ringkas lah saya sebut. Ini mungkin soalan ni syarahannya panjang lah pasal BBMS. Cuma saya nak sebut satu je. Kita kena faham bahawa untuk membina ummah ni bukan hanya Malaysia lah, walaupun kita berjuang di sini, tapi seluruh dunia umat Islam, satu yang hilang untuk memajukan ummah ialah soal perpaduan. Tadi pun dah jelas, Tan Sri Doktor pun jelaskan, isu kita sekarang ni ialah umat Islam lemah kerana masing-masing nak tunjuk hero masing-masing. Datuk sebut tadi ya, maknanya tak, masing-masing orang Islam ni, yang jahil tu jahil lah, yang ada ilmu ni pun dia duk bawa ilmu dia dan dia duk rasa orang lain tu tak betul. Akhir sekali wujud jurang di antara sesama umat Islam, bukan hanya di bawah, bahkan di kalangan para cendekiawan sendiri. Hilang inilah yang menyebabkan perpecahan dan akhir sekali kita lemah. Allah Ta'ala ulang berkali-kali dalam Quran bahawa untuk kukuh dan untuk mencapai kejayaan, sesuatu yang lebih awal mesti dibina ialah perpaduan. Dan ulama yang mampu menyatukan ummah, menyatukan ummah ini, menghilangkan perselisihan, itulah fiqh yang paling mahal yang kita cari. Dan oleh kerana di Malaysia ini orang Melayu lemah, semakin hari semakin dilihat lemah dia orang Islam, umat Islam lemah di bumi sendiri, maka orang melihat antara puncanya yang besar ialah perbalahan dalam politik. Orang politik terlalu kuat berbalah sehingga apa ni, mangsanya adalah umat Islam sendiri. Jadi adakah benda puluhan tahun ni kita nak kekalkan? Allah Ta'ala hantar orang-orang yang fiqh, orang-orang yang faqih untuk kembali. Dan saya yakin bahawa BBMS ini adalah penawar untuk membuang benda yang tak perlu dalam politik. Jadi saya nak secara ringkasnya, BBMS ini adalah untuk mendahulukan perpaduan di atas kekuatan dan kemenangan. Itulah yang saya faham perjuangan Pak Sahin, insyaAllah. Allah Alam Bismillah. Baik, saya rasa cukup sekadar itu sahaja, dan izinkan saya menutup program forum ini dengan membacakan beberapa bait sajak yang telah disampaikan oleh sahabat saya semasa ijtimak dari Syifa' Malaysia pada 12 Muharram 1435, semasa hayat Tuan Guru 16 November 2013, insyaAllah menjadi renungan kepada kita semua sekali. Pasakkan langkah ini telah ditempa dengan jiwa, dengan raga seorang hamba, dikenal namanya pelusuk dunia, mendidik, mengasuh, membimbing nusa. Langkah ini telah dipahat dengan sucinya niat, sehabis kudrat, bukannya singkat, kini berabad. Sedikitnya rehat membantu umat, sembunyikannya penat, dikorbankan sihat, menjunjung syariat, memberi manfaat demi agama, demi syariat. Pasakkan langkah ini suci dan sejati, ayuh semua siapkan diri, buang yang keruh, ambil yang murni, saulah cabaran yang dikasihi, panjangkan umurnya dengan legasi, tanda cinta kasih sayang abadi, kekalkan namanya seharum Asy-Syafi'i. Untuk itu saya mewakili majlis mohon ampun dan maaf di atas segala bentuk kesalahan dan kesilapan, kekurangan, dan semua yang baik datang daripada Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan di majlis yang lebih mulia daripada ini nanti, insyaAllah. Sekian, aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Silakan tuan. Alhamdulillah, alhamdulillah, telah pun kita dengar selesai sudah sebentar tadi panel perbincangan yang syarat dengan ilmu, syarat dengan ilham. Moga kita semua telah mendapat 1001 manfaat daripada muzakarah itu. Ini mengingatkan saya kepada ungkapan kata-kata daripada Tuan Guru sendiri. Katanya,
Selagi ada orang perlukan khidmat kita, berbuatlah, tunaikanlah. Maka saya fikir apa yang telah dibincangkan di atas pentas tadi daripada awal sampai ke waktu ini memberikan gambaran kepada kita bahawa amanah kita sebagai khalifah di muka bumi Allah ini harus dilaksanakan dengan jiwa dakwah. Baik saudara, majlis diteruskan dan kali ini sebagai memberikan isyarat ataupun tanda terima kasih atas kesudian semua untuk melibatkan diri dalam program kita ini, majlis dengan ini mempersilakan yang berbahagia Ustaz Syahrin Awaluddin, pengurusi Aksin, untuk naik ke pentas bagi menyampaikan sedikit cenderahati kepada semua yang terlibat. Sekarang yang ada di atas pentas, kita persilakan Ustaz. Yang mana ada lain, yang tiada, kita tinggalkan kepada kawan-kawan. Dipersilakan sedikit cenderahati kepada yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Munir Yaakob. Alhamdulillah. Seterusnya dipersilakan yang berhormat Ustaz Tink Muhammad Abdul, Datuk Ni Abdul Aziz. Dipersilakan pula yang berbahagia Ustaz Fitri Abdullah. Dan tidak lupa kepada moderator kita yang kaya dengan subhanallahnya, dipersilakan Ustaz Muhammad Afandi Hussein. Sebelum itu, sebelum kita mengucapkan sama-sama subhanallah ramai-ramai, dipersilakan pula yang berbahagia Dr. Huda, Dr. Huda Dr. Arun, untuk menerima sedikit cenderahati atas penyampaian dan pembentangan yang sangat nostalgia tadi. Ustaz Syahrin diminta untuk terus berada di atas pentas sementara semua ahli panel dan moderator dipersilakan kembali ke tempat awal ketika datang hari tadi. Dan seterusnya dipersilakan sebagai penutup kata-kata perpisahan yang mungkin dapat disampaikan, dipersilakan kepada tuan rumah sendiri iaitu Ustaz Syahrin Awaluddin, pengurusi Aksin, untuk menyampaikan sepatah dua kata penutup. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahayikum bitahiyyatil islam, tahiyyatan, mubarakatan, wa tayyibatan indallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara pengacara majlis, ahli-ahli panel yang bahagia, Datuk Profesor Munir Yaakob, yang berhormat Ustaz Ni Muhammad Abdul, Ustaz Fitri Ustaz Afendi, moderator, rakan-rakan NGO, keluarga Allahyarham, Datuk Dr. Harundin, Datuk Huda, yang jadi ucap tamu kita hari ini. Alhamdulillah, saya bagi pihak Aksin mengucapkan jutaan terima kasih, syukur yang amat sangat. Alhamdulillah, kita berjaya
sampai ke penghujung program yang kita rancang agak lama juga, sejak daripada pemergian almarhum Tuan Guru Darul Syifa sebagai satu daripada members ataupun ahli eksin. Kita dah rancang satu majlis sebenarnya, dan alhamdulillah hari ini sempena dengan mesyuarat agung eksin, kita dapat bersama-sama walaupun masa mungkin tak cukup moderator terpaksa kawal masa sebab kita nak menceritakan tentang keseluruhan sumbangan dan jasa almarhum Datuk Dr. Harundin ni. Mungkin masa tak akan cukup dalam masa yang setengah hari ini, tapi sekurang-kurangnya kita dapat. Saya cukup teruja dengan penyampaian ataupun perkongsian bermula daripada ucap tamanya Dr. Huda daripada keluarga almarhum sendiri, yang saya rasa ini adalah merupakan maklumat yang sangat berharga. Mudah-mudahan ianya tidak akan terhenti di sini di dalam dewan ini sahaja, tetapi insya-Allah dapat dikongsikan seterusnya ke seluruh negara dan di seluruh dunia insya-Allah. Saya difahamkan ada apa live streaming, jadi mudah-mudahan dapat jugalah kawan-kawan kita yang tak dapat hadir pada hari ini berkongsi apa-apa yang bahan yang telah disampaikan tersebut, yang saya rasa memang kita tak dapat nafikan almarhum adalah merupakan seorang tokoh ataupun ulama yang tidak kita dapat sangkal oleh kawan dan lawan. Semuanya memang mengakui bagaimana beliau sehinggalah ke akhir hayatnya memberikan sumbangan yang cukup besar kepada umat Islam. Saya ingin membacakan setingkat satu hadis baginda Rasulullah SAW yang menceritakan tentang bagaimana kita sepatutnya mencontohi juga bagaimana tokoh yang kita bincangkan pada hari ini. An Amr bin Ibn al-Hamki al-Huzai annahu sami'a an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malahu qil wa masta'malahu qal yuftahu lahu 'amalan salihan baina yaday mautih hatta yarda anhu man hawlahu. Yang bermaksud apabila Allah menghendaki hamba-Nya kebaikan, dia akan menggunakannya, ista'malahu. Kadang-kadang orang perkataan menggunakan ni orang kata memperkudakan. Ini Allah menggunakan bagi apabila Allah menghendaki hamba-Nya kebaikan, dia akan menggunakannya. Lalu dikatakan, qil, apakah yang dikatakan? Apakah yang dia menggunakannya? Yang apa yang Allah gunakannya? Baginda berkata atau baginda bersabda, dibukakan kepadanya amal saleh sebelum kematiannya sehingga diredai orang-orang di sekelilingnya. Makna ista'malahu itu ialah dibukakan kepadanya amal saleh sebelum kematiannya sehingga diredai orang-orang sekelilingnya, dan dalam riwayat yang lain menyebut sehingga dia mati dalam keadaan melakukan amal saleh. Jadi alhamdulillah saya rasa tuan guru kita almarhum Datuk Harundin memang sehingga ke akhir hayat baginda beliau telah pun memberikan sumbangan hidup beliau, bukan ya'ishu li nafsihi bal ya'ishu li dini, hidup untuk agamanya sentiasa daripada mudanya akademiknya sehinggalah beliau berkhidmat di universitinya, sehinggalah selepas bersara beliau terus menerus melakukan amalan yang soleh dan mati di dalam keadaan amal soleh tersebut. Masya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat bersama-sama mencontohi. Inilah antara tujuan eksin kita mengadakan seminar yang ringkas ini untuk kita mengambil sebanyak mungkin pengajaran dan iktibar
daripada kehidupan tokoh yang seumpama ini. Izinkan saya sedikit untuk menceritakan sedikit tentang Eksin. Sebab ramai kadang nak sebut Eksin tu pun kadang ada yang sebut Eksin. Sebab dia agak apa pronunciation dia tu pun. Eksin ini adalah merupakan satu gabungan NGO-NGO Islam yang mana program yang seumpama ini kita dah buat tahun lepas sempena AGM atau mesyuarat agung kita, kita adakan seminar pengukuhan kedudukan Islam dan dakwah di Malaysia. Dan alhamdulillah tahun ini kita dapat mengadakan seminar pemikiran tokoh Harundin yang kita harap tadi itulah dapat sama-sama kita kongsikan bersama manfaatnya. Eksin ini kalau dari segi sejarahnya, tuan-tuan boleh lihat dalam kita punya apa pun ada disebut, dalam, bermula sebenarnya sejak daripada tahun 2001, tetapi memulakan pendaftarannya 2009 dengan apa ROS, pendaftaran negara. Dan kita punya pejabat ialah di tingkat 16 bangunan Perkim. Bangunan tu Perkim punya, tapi Eksin Perkim adalah merupakan ahli kepada Eksin, dan kita beroperasi di tingkat 16 bangunan Perkim. Kalau melihat dari segi tujuan dan prinsip Eksin ini, yang utamanya adalah untuk menyelaraskan aktiviti dakwah di kalangan ahlinya. Dan di antara prinsip utama dia pula ialah untuk mempertahankan, ini sejarah dia daripada awalnya, ialah untuk mempertahankan agama Islam dalam perlembagaan dan menjadi gerakan dakwah kepada golongan belum Islam. Jadi saya tertarik tadi, kita pun kadang dalam Eksin pun tak banyak juga tahu, dan banyak lagi sebenarnya badan-badan NGO-NGO lain yang melakukan macam-macam kerja. Jadi sebab itu kita menjemput supaya kita sama-sama dapat bergabung dan kita menyelaraskan usaha-usaha ini. Dan kita harap ini akan dapat mengurangkan overlap ataupun pertindihan. Sebab al-wajibat aksar minal awqat. Kita punya tanggungjawab banyak, masa sikit. Jadi kalau kita boleh kurangkan overlap ni, insyaAllah kita boleh reach lebih ramai lagi target-target dakwah kita, insyaAllah. Jadi kita ada 18 ahli, alhamdulillah setakat ini, dan kita masih ataupun sentiasa membuka peluang ataupun ruang pintu untuk mana-mana NGO khususnya yang memberikan fokus terhadap dakwah dan juga mempertahankan agama Islam ini menjadi ahli kita. Visi yang baru yang kita buat, kita dah review strategic planning kita, ialah untuk menjadi gabungan NGO-NGO Islam yang berpengaruh dan berkesan di Malaysia. Dan misi kita ialah memimpin ataupun championing isu-isu Islam, mempengaruhi public opinion, government policy, dan juga keduanya ialah menyelaraskan usaha-usaha ataupun usaha-usaha NGO-NGO Islam. Dan ini 6 sasaran strategik yang kita telah gariskan. Yang pertama, menyelaraskan usaha-usaha dakwah belum Islam. Yang kedua, menyampaikan mesej Islam sebagai rahmah ke seluruh alam. Yang ketiga, memperjuangkan kepentingan Islam dan ummah. Yang keempat, transformasi minda Muslim Malaysia. Ini macam apa jugalah, YB budaya politik matang ni pun, kita pun dalam NGO pun kita mengusahakan supaya mengurangkan perselisihan di kalangan umat ini. Sebab itu kita bina sebenarnya dalam NGO, dalam Eksin pun kita terlibat dengan Yadim, dengan kluster-kluster yang lain, untuk kita sama merapatkan soft kita, bukan hanya di kalangan NGO ataupun gerakan Islam yang apa dalam yang tidak terlibat dalam politik, tapi kita juga berharap kita dapat membuat engagement bersama dengan parti-parti politik. Sebab itulah kita hari ini pun sebenarnya kita jemput daripada PAS dan daripada UMNO pun sebenarnya kita jemput untuk, tapi tak dapat hadir secara khusus untuk menjadi panel kita hari ini. Tapi alhamdulillah saya rasa akhirnya kita dapat barisan panel yang terbaik. Kita beberapa kali cuba dapat orang yang memang dekat dengan Datuk Harundin. Alhamdulillah akhirnya kita dapat
barisan yang telah pun mempersembahkan perkongsian yang cukup menarik. Dan seterusnya ialah melahirkan kepimpinan pelapis dan akhir sekali menjalin perhubungan atau engagement dengan penganut-penganut agama-agama lain. Jadi sebab itu, Eksin bukan hanya berperanan untuk menggabung, menyelaraskan sesama NGO Islam, tapi juga dengan dengan parti-parti politik, pihak kerajaan dan bukan kerajaan, tetapi juga dengan penganut-penganut agama-agama lain. Ini antara berdasarkan pada strategi planning ini, kita telah mengadakan beberapa program dan aktiviti. Yang terakhir pada tahun lepas, kita telah kita adakan seminar pengukuhan kedudukan Islam dan dakwah di Malaysia, dan juga melancarkan buku directory Eksin. Saya rasa mungkin ada di luar kalau tuan-tuan dan puan yang berminat untuk dapat maklumat lebih lanjut tentang ahli-ahli Eksin, ada di terdapat dalam buku panduan ataupun directory Eksin. Jadi kalau yang antara program yang utama, kita menyelaraskan aktiviti dakwah kepada bukan Islam sesama ahli kita ialah aktiviti program Regional Dakwah Conference ataupun RDC, initiated by Hidayah Center daripada Ikram dan juga Gabungan Dakwah Malaysia, dan Eksin bersama-sama membantu untuk menjayakan program ini yang telah pun sampai ke peringkat siri yang keempat pada tahun lepas, yang terlepas, dan telah pun berkembang daripada peringkat Asia Tenggara, Regional Southeast Asia, kepada Asia Pasifik. Alhamdulillah. Eksin juga bekerjasama mengadakan program roundtable discussion on jihad today. Ini diterajui oleh WAMI, World Assembly of Muslim Youth, membuat penyelidikan tentang dakwah di Malaysia, dan ini adalah merupakan kajian yang kedua tentang jihad hari ini. Sebab hari ini dah ramai orang takut nak cakap tentang jihad. Orang Amerika yang cakap jihad. Jadi kita nak supaya di kalangan kita orang Islam bercakap tentang jihad ini menurut perspektif yang betul, yang tepat pada hari ini. Selain daripada itu, Eksin juga mengadakan siri-siri lawatan ke luar negara. Tahun ini kita ada melawat ke Indonesia untuk berjumpa dengan NGO-NGO Islam di Jakarta. Pada tahun yang sebelum tu kita pernah juga melawat ke Manila, ke Filipina. Dan ini antara usaha-usaha inisiatif yang dilakukan oleh Eksin mewakili NGO-NGO Islam di Malaysia. Kerana kalau kita lihat, Malaysia ni mungkin kita macam mana pun kita berselisih ataupun bergaduh apa ke contohnya, tapi di luar negara keadaannya lebih dahsyat. Dan mereka menaruh harapan yang cukup tinggi kepada Malaysia untuk membantu saudara-saudara kita di luar negara. Program yang umum, yang perdana yang dilakukan tahun lepas ini juga dengan kerjasama Eksin ini, juga kita telah pun menjayakan perhimpunan umum perdana Dr. Zakir Naik yang telah dibuat di Stadium Hockey Bukit Jalil. Ini pun rentetan daripada projek dakwah kepada bukan Islam. Dan juga selain daripada itu, program antarabangsa atau seminar antarabangsa gerakan Syiah dan kesannya terhadap dunia Islam, kita pernah adakan di UKM. Selain daripada siri-siri diskusi khas UN-UPR tentang bengkel pembelajaran hak, Learning Lab Series of Human Rights. Ini pun antara inisiatif Eksin yang agak ke depan yang kita lakukan yang untuk itu sebabnya ada buku yang kita terbitkan, Hak Asasi Islam. Kita punya timbalan pengerusi saudara Jamal antara orang yang menerajui projek ni lah. Jadi alhamdulillah ada lagi perkongsian yang sepatutnya kita akan buat di masa depan, supaya kita bergerak dalam NGO ini bukan hanya di Malaysia, tapi sebenarnya beruang tersebut hingga ke peringkat antarabangsa, hingga ke pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, insyaAllah. Selain daripada itu, Eksin juga kita menghantar wakil-wakil kita dalam jawatankuasa
mempromosi persefahaman dan keharmonian antara penganut agama JKM PKA. Jadi Exin adalah mewakili grup Islam yang berbincang dengan grup yang bukan Islam ini untuk di bawah jabatan ataupun perpaduan Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Perpaduan Negara yang dilantik oleh Jabatan Kuasa Kabinet. Dan banyaklah beberapa program lain yang kita lakukan yang semuanya bertujuan untuk mencapai visi dan misi Exin yang kita nampak sangat penting untuk, sebab ada agenda-agenda yang walau macam mana hebat pun satu NGO tersebut, ia memerlukan penyelarasan di peringkat yang lebih besar. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan ruang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari ini, sempena seminar yang kita adakan, tuan-tuan dan puan-puan akan sama-sama dengan Exin dan juga badan-badan yang lain untuk kita terus bekerja untuk menyampaikan risalah kita, dan kita harap inilah amalan soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi bagi pihak Exin, saya merakamkan ribuan terima kasih kepada semua, kepada Dr. Huda selaku pengucap tamu kita, pada barisan oleh panel kita, kepada Tuan Haji Jamaluddin Syamsuddin, pengarah program dan pasukannya yang telah pun bekerja keras untuk menjayakan program pada hari ini. Dan sukacita juga saya ingin memaklumkan kepada semua Tuan Haji Jamal, biasa Tuan Jamal je lah, beliau adalah merupakan timbalan pengurusi Exin dan insyaAllah akan menjadi pengurusi Exin. Kita akan ada mesyuarat agung selepas ni. Saya nak serah tugas dah, nak menyerahkan tugas kepada insyaAllah Tuan Haji Jamal sebagai Presiden Persatuan Iqra yang akan meneruskan perancangan-perancangan strategik yang telah pun digariskan oleh pihak Exin. Wallahu a'lam bisawab. Sekian saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Maka majlis ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syahrin Awaluddin atas ucapan penutup itu tadi. Maka dengan ucapan itu tadi berakhirlah sudah seminar pemikiran tokoh Harun Din yang penuh bermakna dan bersejarah ini. Suatu waktu dahulu saya pernah bertanya kepada seorang ilmuwan dari Indonesia namanya Pak Imaduddin. Kita terlalu banyak mengadakan pelbagai program-program kepimpinan, tetapi kita masih tidak dapat pemimpin yang kita cari. Pemimpin bagaimana yang kita cari? Dia tegur saya, katanya, itulah masalahnya, yang kita lahirkan pemimpin. Dan saya keliru ketika itu. Saat kita tidak cukup pemimpin, harusnya kita lahirkan banyak program-program yang menghasilkan pemimpin, tapi itu yang katanya salah tindakan kita. Jadi saya tanya, bagaimana harus kita hadapi ini, Bapak? Katanya, yang harus kita lahirkan bukan pemimpin. Katanya, karena pemimpin hanya memikirkan kelompoknya. Yang harus kita lahirkan adalah pemimpin yang berjiwa negarawan. Itu sudah bertahun lamanya, sehingga sekarang saya tertemu dengan orangnya, dengan hati yang sangat sayur, beliau telah meninggalkan kita. Itulah dia Tuan Guru kita. Bagi saya, beliau adalah pemimpin yang berjiwa negarawan kerana dia melangkaui batas-batas politik, batas-batas ilmu dan batas-batas sosial yang lain. Bagi pihak penganjur, majlis ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan terutamanya kepada semua pihak, terutamanya pembentang ucap utama, moderator, barisan panelis atas kesudahan berkongsi ilham dan ilmu dalam seminar ini. Saya fikir sebelum saya mengucapkan selamat pada semua, soalan bagi saya kepada kita semua adalah, selepas ini apa? Apakah hanya dengan mengadakan seminar pemikiran sudah cukup? Saya fikir yang patut kita ambil kira ialah mengambil iktibar, menghayati apa yang telah
ditinggalkan, sunnah yang telah ditinggalkan oleh Tuan Guru itu harus dihayati dan dilaksanakan. Seperti mana kata dia, selagi ada orang perlukan khidmat kita, berbuatlah, tunaikanlah. Tidak ketinggalan, ucapan terima kasih juga kepada segala tetamu-tetamu undangan utama, kerabat dan keluarga, Tuan Guru, pihak yang memberi kerjasama, ya, daripada Jawi, Mawib, ya, dan juga yang lain-lain. Terima kasih juga kepada jawatan kuasa penganjur dan semua yang menyumbangkan tenaga bagi menjayakan secara sahnya acara bersejarah ini. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua yang sudah hadir menyeri dan memeriahkan lagi acara penuh bermanfaat ini. Juga kepada soalan-soalan yang terutarakan, andainya terdapat sebarang kekhilafan, kekurangan maupun kelemahan sepanjang berlangsungnya acara ini, majlis dengan penuh rendah hati memohon ribuan ampun dan maaf. Terbang sekawan si burung merbah, batang selasih di Tanjung Dara, pada Tuhan kami persembah layangan doa sejahtera hendaknya. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi, salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sekali lagi kita doakan kesejahteraan bagi Allahyarham Tuan Guru kita, dan kita doakan juga agar apa yang dihasrat oleh beliau akhirnya menjadi kenyataan pada waktu kita masih hidup ini nanti. Sehingga bertemu lagi pada acara yang lain. Salam muhabbah, salam mubarak dan salam rahmat. Saya ucapkan saya Nizal Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan semua, bagi mereka yang ingin menghadiri ataupun yang patut menghadiri mesyuarat agung Aksin, dia adalah di bangunan Jawi tingkat 11. Sementara itu selepas ini semua dijemput hadir untuk membuat sedikit pengisian jasmani, makan tengah hari di belakang dan juga di atas tingkat 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.